ada yang nggak terima di sini? Bukan nggak terima, karena powernya disamain. Pasti tinggi, silent dikit lah. Pasti tinggi, silent dikit. Sedang melihat kompetitor The Drag Race. Bukan kalah di 60 feet aja ini. Ini lebih pinter. Iya. Kali loncat dia. Iya. Gila nih wanginya, wangi etanol nih. Pakai arsos. Iya. Baik lagi bersama Master Koju, yang lain ngedumel dari tadi. Kenapa enggak aku? Santai aja. Hilang momen apa? Hilang momen lah, kelamaan on record on nih. Kok kita kedatangan siapa ini? Ini dari Bispark Performance. Ini M4 paling kencang di Indo sekarang. M4 G82 paling kencang di Indo. Luigi kalah? Kalah lah. Jauh? Jauh. Laut aja? Luigi cuma 650 apa, ini 816. 816, torsi 1000. Kok Yus suruh ke laut aja? Laut. Laut. Dia suruh main diesel aja. Loh, ganti ini kan? Ganti turbo dong? Iya, sama port injection. Oke. Top kok. Jadi, injektornya 12? 12. Direct injection masih dipakai plus port, 6 lagi? Metanol, pakai metanol. Ya sebenarnya nggak gampang, nggak susah juga bikinnya. Kalau udah tahu mah. Susah, ya, kontrolnya aja. Pakai apa remap-nya? Dia custom tune dari dia. Custom tune dia. Cina? Hmm. Saingan lu dong? Temen. Kenal? Kenal lah. Oh gitu? Kok nggak ngobrol dari tadi? Tadi ngobrol. Bengkelnya di mana? Di Pik 2. Baru? Baru. Oh, yang punya Arul. Iya. Yeah. Oh, Giselle. Oke, oke, oke. Giselle gitu ya. Iya, iya, iya. Dia baru kan, bengkel baru. Mm-hmm. Yang kemarin kalau disentuh, gue lihat spanduknya juga masih simple. Mm-hmm. Nah, mungkin sekarang udah oke lah. Betul. Ini Novo ngapain tuh? Nggak tahu. Satu game mau nyobain dong? Nyobain dong. Ini Nova 1 GD nih. Wih. Pipa-pipanya titanium semua tuh. Iya toh? Iya, benar. Panasnya hari ini. Kirim. Mantep itu toh, warna-warni. Cakep ya. Apa yang lu pasang hari ini? Rocker pump. Sama nozzle. Kemarin nozzle-nya standar? Nggak tahu, mau dilihat dulu. Jadi abis ini targetnya berapa? Ya paling nggak 300 lebih lah. 300 lebih kata kantong Kia. Wow, panas! Ya panas, gue juga sampai keringetan ini. Dipasang masih berasa banget. Baik lagi bersama Master Koju. Masa Koju lagi bingung nih. Keluar mobil gimana? Bingung nih. Bengkel ramai banget. Konsentrasi. Konsentrasi. Tatap mata saya. Konsentrasi. Pegel kok gini. Macet kok. Apa ngobrol-ngobrol aja. Top nih. Ini mantep ini, enak kan remnya? Enak banget, gila rem padat banget sama Eropa. Pakai apa dia? Epi ya? Epi ya. Murah banget sih. Bengkel, gini rame, emang gak bisa kerja anji. Bocor ngedumel terus nih. Bisa kerja kok gini kok. Kesep-sepi, ngedumel, hampa. Keramaian ngedumel juga. Kita mesti pas-pas aja ya. Mesti balance. Mesti panas pas-pas kok. Aja kok. Gila kok. Gila ini. Kita lagi di Fortuner 2GD dari platnya sih F dari Bogor. Ya, ini velgnya gue nemen banget nih mobilnya. Apa sih? Re. Saga. 37V ya, Pak Saga ya. Hmm. Pokoknya itu loh. Asli ya? Asli. Asli. Kayak mau ini orang modifnya ini deh. Proper. Berduit semua deh. Hmm. Mau barangnya bagus semua. Proper. Okay, dia pasang turbo M+ yang 44. Nozzle PHC 003, Gotrans, boost speed, transmission cooler, Mishimoto, intercooler, boost cut modul, HKS, boost control manual, stroker pump, cam in X, retune, remap, tutup EGR. Kemarin udah di dyno, tapi boostnya nggak bisa gede, boostnya itu mentok di
kayak cuman 2,2 bar karena intake-nya standar, dia nggak mau diganti open. Oh, dia nggak mau ke open. Iya, jadi kayak gua dia. Kempot. Nggak kuat gitu kan, turbonya udah gede kan, isepannya juga gede. Nah, gitu. Jadi karena powernya kurang sama Teddy, jadi disuruh bikin open filter. Ini baru jadi. Jadi yang bikin. Udah dyno tadi? Udah dyno. Berapa apa ya? Di dynamic berapa? Di dynamic dapat 304. Torsinya 759. Di rastek mungkin 360-an kali ya powernya kurang lebih ya. Sebelum open, sebelum monmac juga pakai monmac. Enggak deh, kayaknya UB doang. UB, sorry maksud gue. Enggak ada, remap only. Oh, remap only. Iya. Yeah. Okay. Pas apa lagi kok? Sebelum pakai air, pas pakai airbox standar cuma 288. Oh, jauh. Jadi ya, naiknya 18 HP. Ya, jadi kalau ada spek begini emang diharuskan harus pakai open ya. Iya. Yeah. Sama kayak Kobil kan, Kobil dulu pertama kali pakai 3 inch. Udah pakai 3 inch ternyata kurang. Jadi harus ditambah jadi 3,25. Ya, karena bacaan MAF sensornya ngaco. Iya, MAF scalingnya ngaco. Itu punya apa sih kok udah pasti kurang, enggak, pasti ada yang bulat gitu kayak botol. Gimana kemarin? Ganteng nih kok. Hah? Ganteng? Ganteng ini. Apa tuh merek? Devi. Mahal itu. Botiau itu. Iya. Boost meter sampai 3 bar. Tapi dalamnya udah enggak ada yang lain lagi gitu doang. Nih, standar. Bagus, standar. Rapi, iya. Gue suka. Kursi standar, setir. Ini 24 standar, kan? Iya. Bukan 28. 24. 24 di situ single turbo 44 mm dapat 300 HP lebih sih, gede loh. Kobil berapa dulu? Kobil 330-an. Oh, tapi turbo udah segede-gede gila tuh. Dan udah 2 turbonya. Iya, turbo udah 2. Ya tapi torsinya kalah jauh dia. Sama Kobil. Iya, Kobil 900 lebih. Ini cuma 700-an. Benar. Ini berarti bisa dibilang full spec nih, 2GD full spec. Full. Ya, jadi udah nggak pakai flex lagi, pakainya M+. Sekarang jadi M+ semua nih. Ya kalau nggak M+, cok. Cok turbo. Cok. CT. CT. Tadi si Jul komen, kok jadi bagusan cok turbo? Gue bilang, ya buat lu sih cok turbo bagus, soalnya lu kan sehari sekali, gue gituin aja. Cokil turbo. Terus dia bilang, apa ke maksudnya? Gue nggak ngerti. Waduh, wow. Udah telepon. Bentar. Kok halo, kok bentar, kok lagi syuting. Telepon ya. lagi syuting. Bentar gua telepon lu. Ya. Siapa, kok? Chris Jong. Oh. Ya, kok Chris Jong. Mobil lu jadi ambil dia. Nah, itu dia makanya. Nah, ini dia pasti mau ngomongin itu nih. Belum diambil. Belum, kalau bukan diambil, gue harus nganterin. Oh, lo mesti nganterin? Tadi supir lo nganterin? Supir gue, iya. Terus gue lupa bilang. Obet belaga susah punya supir, bro. Bukan, supir orang tua lah. Kan mobilnya nggak di tempat gue. Duit mami tuh? Parkir, ya. Duit mami sih. Mobil lo bukan tempat lo udah? Ya gue bayar lah, sebulan 200.000 numpang parkir. Murah. Kenapa nggak tempat gue aja? Free? Nggak mau sih, free. Free masih. Gila. Suara asik ya? Keras banget. AKS ini emang suara gila kok. Kapot AKS ini gila suara. Itu gara-gara open filter tuh jadi kayak gitu. Coba kalau tadi airbox standar. Namanya siapa sih? Bapak Arya tuh kan. Nggak kerenan kayak gini ya kan. Ada gitu. Syahdu. Kalau kata Gofar, syahdu. Kalau ngelewatin orang gitu. Syahdu. Kilometer 27.000. Banyak tuh. Dikit. Oh, dikit. Fortuner dikit. Oke. Okay. Keren di mobil untuk ke depan. Gimana kok jadi? Apa? Kemana hari ini? Enggak, hari ini enggak. Enggak kemana-mana? Enggak, gue hari ini enggak. Gue mau istirahat. Soalnya dari Senin belum off nih. Kemarin. Besok persiapan besok. Besok mau hantem. Besok hantem, Sabtu hantem. Serius? Besok ada acara gue. Oh, oke. Okay. Besok kemana orang mochi ada pergi. Kobil ntar mungkin mau datang, nggak tahu jadi atau enggak. Kalau nggak jadi kayak itu? Ya kalau jadi kita pergi. Ya nggak tahu, tergantung Kobil lah dia mau atau enggak. Oh, katanya udah pasti. Ya mungkin ntar gimana kita lihat aja. Ini kenapa ya trotolnya? Kok gila banget sih. Hah, gila. Iya, trotolnya kok gini. Mantap dong. Masih eko lah. Eko. Masih eko kok biar enak.
Padahal dia nggak ada ininya kayaknya. Nggak pakai torpon. Nah ini pakai kompas nih. Anakku. Berarti udah dari mapannya dong. Mungkin. Gimana rasanya enak mana sama 1 GD lu kemarin? Enak ini? Hmm. Bawahnya? Hmm. Jauh kok. Tunggu, 1 GD lu di Danomax berapa? Nggak pernah. Pernah dong. Nggak pernah ya? 270-an ya. Oh iya, iya kan? 270 ya? 270-an, ini 300. Tapi punya lu remap doang. Iya, lu remap only. Iya. Sama cooling-cooling. Ya dia udah bener sih, udah pakai ATF segala. Pakainya yang bagus lagi, Mishimoto. Oh bagus tuh. Mahal cuy. Obet nggak sanggup tuh. Enak kok ini. Enak bos. Ya kalau gitu berarti harus 140 lah minimal. Berapa? Cepet lah cukup. Kurang lah cepet. Cepet aja. Gue mau rasain 0 sampai cepetnya gimana. Eh draggy lo bawa tadi. 0 sampai 140 lah. Enggak lah. Mobil gini di lintasan ini kurang asik. Loh kan sekalian ngetes suspensinya. Nah bisa nih. Bar itu berarti 35 PSI kan? Oke, dong. Oh gila mantep. Ya masih batas aman 35 PSI. Biasa bull aja 40 kan? Gimana menurut lo? Oke sih, padat banget raga. Iya, narik terus ya. Padat. Gitu nggak putus-putus. Iya nggak putus-putus deh. Mantep. Top bull. Ngelag gak bawahnya tadi? Enggak. Dikit lah. Oh dikit. Gak berasa tadi gue 120, gila. Gila kok. Top deh. Top. Enak. Ini budgetnya berapa ya? Pengen kayak gini. Wih, itu dia. Gila, lagi itu tuh. Dia. Cukup. Lagi. Sekarang enggak, maksudnya cucu-cucu lagi. Cucu-cucu lagi gue mau. Sekarang gue tolong. Lo tek kurang. So gigi tiga ini. Top. Ini budgetnya sih lumayan gede ya kalau kayak gini. Ya udah pasti lebih dari 50 lah. Lebih dari 50 ya. Turbo itu aja. Worth it, 50 juta begini. Turbo aja udah 15-an. Soal buat trans, cam. Feeling gue 70-an deh. 70-an kali ya. Oke, kurang lebih 70 juta. Power meningkat dari standar. Ini bukan udah lama ya mobil ini di sini ya? Di ref ya? Iya. Bolak-balik? Enggak bolak-balik. Karena bikin pipa, nungguin antrian JD. Iya, gue sering lihat mobil ini. Udah ada beberapa bulan lalu. Iya. Ya kan proyeknya lumayan banyak yang dipasang. Jadi nyicil? Enggak, semua langsung. Oh. Ini langsung spekalnya bareng. Oke. Dia masuk tanggal 16 Januari. Oh bukan. Baru seminggu dong. Bukan. Gue sebelum dia 16 Januari itu gue ada lihat mobil ini beberapa kali di ref. Ya mungkin. Lu gak perhatiin sih? Enggak. Gila lu ya. Gila lu ya. Mobil yang keren begini baru gue bisa ini gue ingat gue. Iya keren sih ini. Karena keren. Ini apa mengkilat terus lagi? Iya bersih terus. Bersih. Ya mantep nih. Ngapain lagi gue masuk? Udah di shoot nih. Tadi Mbak Erni yang bilang katanya tolong yang plat F mau dikontenin gitu. Iya. Oh ini siapa kok? Nyemplung dia nih? Oh enggak. Nyemplung kan? Woi hampir. Hampir nyemplung. Nah ini udah agak kosong. Oke. Mantep bro. Oke, siap bro. Oke. Mantap. Ada lagi? Oh depan. Oh halo. Iya cu. Cepet sih udah bilang aman. Kemarin gue berdua sama dia soalnya.
hijau ini, ini. Keren dong. Hijau ada miss-nya. Jadi bentuk mobilnya dari luar. Bannya pakai dweller HT. Ini kalau demen ngebut boleh ganti sih bannya. Biar lebih ngegrip. Oke, remnya udah EP Racing ya, Pro 5000R. Makanya Woko Chuan bilang enak tadi. Bentuk VRZ-nya dari belakang kayak gini. Rapi. Aku kecampur tuna. Bikin sendiri? Hmm? Bikin sendiri? Enggak. Saking pelitnya ya? Iya. Dikasih alpukat sampai 3 kilo sama Mbak Yuli, baik hati banget. Iya, tapi makannya jangan pakai apa-apa. Iya, tapi nggak bisa. Nggak bisa, ini masih keras. Oh, iya besok-besok pahit-pahit makan aja. Edan. Iya. Ya sehatnya begitu. Pahit. Campur susu. Sama es batu yang banyak. Segarnya. Enak. Kan langka katanya. Udah, plan plat F udah dites. Terus? Oke. Okay. 304 HP, oke okay banget. Apa mau WhatsApp orangnya suruh ambil? Udah WhatsApp. Oh, udah. Mana? Kok enggak diambil? OTW. Dia minta di shoot emang. Mm-mm. Oh, gitu. Sering nonton. Sering. Tapi nggak ada footage pas dino. Hmm? Pas dino kan tadi saya belum datang. Iya. Di member sekarang ada kayak bintang-bintangnya gitu kalau orang komen. Iya ya, bagus. Itu ya. Itu ternyata ada kodenya. Kalau misalnya warnanya apa, itu artinya udah member lama banget. Kalau warnanya masih yang baru-baru, ya berarti baru jadi member. Oh gitu. Jadi ada pembedanya. Yang sesepuh siapa? Gila. Coba dong, bayar di komen coba. Pasti warnanya yang biru kali. Komennya apa ya? Spicy tuna kadu. Enggak dong, komennya tolong follow saya di Ernie Okta. Follow Instagram saya. Ini di shoot? Iya. Hah? Iya. Gila. Ini udah gila. Teriak-teriak. Spicy tuna kadu masuk semua ntar. Parah. Apa? Jadi dihapus. Keren baju lu. I love diesel. Baik lagi sama Koko Billy. Hey. Halo. Mantep lu. Assalamualaikum bu. Gimana kabar? Baik. Baik lu. Baik semua. Gitu-gitu aja lu di sini. Mantep. Oh ini kita mau ke kabinan Rambu ya. Sabtu. Rambu udah lepas lajak dia. Udah gak ngebohongin Eli lagi. Enggak, formalitas aja, Bu. Udah ngebohongin Eli lagi? Ya, tetap ngebohongin lah. Malah ngebohonginnya bakal lebih gila lagi abis ini. Apalagi kalau ini panutannya no sebelah koko no. Mantep, Bu. Kok kemana kita? Kita makan. Aku ngebohong nih. Sepatu harus di-shoot dulu. Wih. Gila, Bu. Ntar kok masih macet tapi? Masih macet nanti aja kok. Iya. Maleman lah. Maleman aja lah. Santai kan? Santai. Kita saya udah bilang aja. Sih. Sama si Ken. Udah. Iya. Oh, antem kok? Panasin apa? Antem. Tato panasin tuh. Bocu mau ngegas nih. Botela. Mantap. Eh masuk kok. Iya masuk. Lingua bowl. Apa nih? Fish and chips. Gimana kok tempatnya? Botela.
Teman. Enak. Karena belum makan. Tempatnya sih ambiennya enak. Oh, tempatnya enak. Tempatnya ambiennya enak. Hmm. Belum mulai kali ya, belum hot nih kayak. Belum banyak pengunjung datang ya, kita first customer ya, oke juga lah. Tempatnya oke. Enak, nyaman tempatnya. Ntar bosnya datang kok. Sip. Bang Ken, saya tunggu. Thank you. Gimana kok? Asik. Enak. Selatan beda lah ya. Selatan beda, stylenya beda. Stylenya beda. Beda. Kalau gimana? Bedanya apa? Bedanya lebih back to nature. Lebih membaur. Lebih membaur sih. Nah, kalau utara jaim-jaim. Barat gimana kok barat? Barat ya sepi-sepi aja. Sepi-sepi. Ke double doors. Ke double doors. Tapi enak double door sendirian enak. Hotel lah. Oh iya, sebelahnya hotel. Hotel. The Cove. Parkiran luas. Oh, makanan enak kok. Makanan enak. Iya, dan enggak mahal. Dan enggak mahal. Ah, ini bosen yang punya nih. Should I stay or should I go? Bangket nih. Bang, lu promo dong. Should I stay or should I go, Bang? Ah, stay dong. No. Tutup jam 3 kok. If you go, I go. Nah. Where do we go? Where do we go after this, man? Lu harus promo, Bang. Promo ke netizen. Warung-warung saya, mampir di Antasari Raya nomor 36, Hotela. Tiap hari ada beda-beda ini ya temanya ya. Beda. Hari Selasa blues. Hari ini Britpop, yes. Ah, yes. Okay. Besok hip hop. Tapi yang main hip hop sebenarnya mainnya koplo. Gimana tuh? Habis itu Saturday K-pop. Apa aja deh. Tempat parkir luas. Tempat parkir ya, luas. Aman. Ada 911 di situ parkir. Bukan punya gua, Bang. Gimana keluarnya kita ya? Ini dia. Oke. Duh, mantap. Apa? Oh, channel. Kita di mana? Di basement nih. Ada tempat giniannya kok. Mantap kok. Mantap ini gila. Siap. Tuh lihat tuh. Wih. Hah? Bisa ada ginian kok di basement? Ih, bisa begini. Nah, mana ya mobilnya? Model baru. Iya, Alphard baru aja sih ini. Mantap ini gua. 20. Ke junkyard kita. Hah? Oh iya udah. Porsche mobil lu mana? Ini. Oh. Ini park dari Nova, Bang. Komo. Gila dia ngumpet di sini. Yes. Kok belakangnya cingkrang banget ya? Belakangnya cingkrang. 17 ya. 18. Aku lagi bikin kalah standarnya yang mau di itu. Telur asin warnanya. Telur asin. Udah haltek. Kalau ada yang mau. Udah haltek, Bang Obet. Udah haltek lagi nih. Udah haltek. Tuningan KS Nusa. Iya. 230 HP. 230W. W HP. Berarti hampir 300 lah ya, on crank 280-an lah. Mercy bisa standing. Neng. Iya. Pokoknya kalau di KS Nusa di atas 200W itu kata Ovi udah kencang. Gitu. Kenceng sih mobil, kenceng. Mantep. Enak banget buat daily. Berasa orang kaya lama. Mobil cocok loh, mobil baju udah AMG. Tinggal pakai ini ya. Kok platnya udah AB124. Wih, AB124 ya. Belakangnya AMG. Harusnya set plat ini ya.